Teng ya. Salam teng teng teng. Hello Art, welcome back with me and the project and we are dear. Hari yang bisa dibilang gue udah berdandan seperti anak-anak rider banget itu. Terus gue bawa tas, gue pakai helm, gue nanti pakai masker juga. Ditelepon sama temen gue, dia ngomong, Tin, kayaknya job fest Palu udah beres. Wah, gue langsung semangat banget tuh guys. Dan akhirnya gue hari ini mungkin berinisiatif untuk membuat vlog, memberitahu bahwa karena di Cirebon juga ada beberapa park-park untuk Vespa. Begitu juga untuk anak dua tak, jangan takut karena di Cirebon juga ada perkumpulan ya anak dua tak. Cuplikannya seperti apa, perjalanan gua hari ini seperti apa, tetap ikutin terus. Jangan lupa gua punya 5 Instagram guys sebelum dilanjut. Dan tentunya kalian jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis dan sangat membantu gua untuk mendevelop dan membongkar rahasia mungkin yang ada di wilayah kita ini. Oke, jadi sebelumnya gue minta subscribe, jangan lupa. Dan gue langsung jalan aja guys. Ini gue hari ini pakai motor yang baru kesayangan gue. Motornya apa tuh di belakang? Nah, itu adalah Satria. Nah, yang gue kasih nama Kenny karena strippingnya Satria gue Kenny Robert dan original ya. Stay tune terus, gue langsung jalan buat kalian. See ya. Sekarang gue udah di depan rumah, kita lihat apakah ini motor mati atau tidak. Kita lihat ya guys. Ternyata sepertinya nyala. Coba kita lihat nih, gua one kick starter apakah langsung nyala. Nyala guys. Oke, vlognya cuplikan lanjutannya langsung ketemu di tempat yang pertama gua kunjungi. See ya guys. Jadi gua udah sampai di salah satu tempat tujuan pertama gua, tempat Vespa. Jangan khawatir, nih gue balik kameranya buat kalian. Oke, jadi ini kita udah di tempat Vespa, namanya Scooter 0231 ya, Vespa. Tapi lihat malam-malam masih pada bekerja. Halo halo Bontar. Hai Bontar, ownernya mana? Ownernya wah, benar-benar di kamera sok-sokan ngerekam dong. Sok-sokan ngerjain motor. Halo, halo bro. Aduh, nih merepotkan nih malam-malam nih ya. Enggak lah, suatu kehormatan datang Alvin ke sini. Aduh, buset dah bisa. Jadi gimana kemarin kan gue bikin jok ya? Iya. Gimana sih joknya? Udah selesai nih. Buat sprint abu terkeren di Cirebon. Amin, udah beres ya. Iya. Oke, nih kita lihat langsung aja nih. Jadi sebenarnya ini bengkel tuh udah dari kapan sih ya? Bengkel mana? Sini. Oh, sini. 0231 skuter nih. Untuk bengkel, untuk gratis ini dari tahun 2017. 2007 ya. 2017. Sekarang alhamdulillah masih kayak gini lah, istilahnya sama teman-teman, support teman-teman gitu. Oke. Okay. Spesialis Vespa nih, ya. Kosmetik. Ini. Tapi yang gua bingung tuh, Pak, kok itu ada Satria? Ini Satria ownernya nih. Ini punya dia nih. Kacau banget. Ini Satria tuh nyempel di sini, nggak tahu tiba-tiba ada di sini. Oh, nemu ceritanya. Nemu, ini nemu. Ajaib banget ya tempat ini ya. Benar. Aduh, buset. Di luaran juga banyak itu. Aduh, tuh lihat pada mainan dua tak semua. Gua nggak ngerti sekarang di dunia ini kayaknya lagi musim lagi ya dua tak ya. Ya, untuk tidak puna itu. Oh, gitu. Jadi kita dua tak itu supaya bangkit lagi. Bangkit lagi. Ya. Biar nggak hilang ya, biar nggak kalah sama empat takan ya. Betul itu. Nah, jadi nanti kalau rame-rame main dua tak support nih. Iya, kita support. Ayo kita bareng-bareng. Nah, mantap. Keren. Oke, ini dia joknya. Wah, lengkap banget nih. Ini barang-barang ajaib-ajaib, harga-harga setan semua nih. Wah, Zelioni. Online juga ada ya, Ayah? Online juga ada. Instagramnya? Untuk Instagram namanya Scooter 0231. Oke. Okay. Untuk Tokopedia kita masih nama Punpun Apparel. Punpun ya. Apparel ya. Oke. Okay, jadi nanti linknya gue kasih.
ini biar bareng-bareng aja kita warga Cirebon show up ya. Gitu. Ya, sama-sama. Wah. Ini mantep nih. Joknya udah selesai akhirnya, guys. Dan gua bakal ambil ini, gua rakit motornya. Mudah-mudahan ke depan nanti motornya bisa ditaruh sini. Ya, guys, pokoknya lanjut lagi ke tempat satunya. See ya. Oke, guys. Jadi kita udah di tempat yang kedua. Langsung aja. Ini kita ketemu anak-anak motor. Ya, lokasinya di Tuparef. Namanya MP alias Multipark, yang nama cuciannya itu Clear Up. Kalian boleh mampir-mampir ke sini karena di sini banyak banget anak-anak motor. Jadi kalian yang mau sharing-sharing info soal motor juga bisa di sini. Hai Diki. Hai. Lagi apa, Dik? Lagi mandang-mandang. Oh, mandang-mandang apa? Kamu. Oh iya. Ini langsung yang standby di MP. Mantap, guys. Jangan lupa mampir, guys. Nah, namanya ya, guys. Mr. Syawal. clearup.cirebon. Ya, Instagramnya apa? Instagramnya @clearup.cirebon. Oke, jadi kalian boleh add buat kalian yang pengen cuci-cuci motor, detailing di sini. Mantap. Ya. Kedua lagi langsung ketemu pembalap kita. Halo vlog. Welcome to my guys. Kebalik ya? Kebalik enggak sih kok? Oh, emang gitu. Emang lagi musim ini. Oh, lagi musim ya. Oke, jadi ini pembalap kita nanti yang bakalan siap-siap ngegeber-geber motor rakitan sini. Gaspol. Nah, pokoknya begitu. Dan ditambah lagi ini ada Suhu Satria gua. Uhu. Halo. Halo guys. Jadi ini nih menceng. Ini namanya Menceng. Dia yang merusak otak saya, jadi berpikir dua tak dan satria rusak ya. Jadi ini mungkin kalian yang nonton ada yang kenal lagi nih. Ah, diapain apanya, Ceng? Motornya udah sih, Ceng, tobat dulu sih, Ceng. Kok tobat? Kurang lah. Kurang apa nih? Kurang kenceng dong. Oh iya, jadi ini yang kedua, pembalap kita kedua, Mr. Gejlag. Woi, perwakilan dari tim Suzuki itu. Wes. Oke, jadi Gejlag Robert. Nah, jadi kalian boleh ya di sini, asik-asik banget orangnya, fleksibel, kalian boleh datang. Pokoknya ayo sama-sama ramein Cirebon di tempat ini ya. Jangan lupa, guys. Dan satu barang yang kita mau rakit hari ini. Iya. Langsung aja mana keluarkan? Nah. Salah kan? Nah, jadi gua kemarin dikasih tahu dan terhubung motor gua enggak enak larinya. Pelan banget. Sama mio-mioan juga kayaknya ketetel ya, kayaknya ya. Iya kan? Sama mio-mio standar pasar ibu-ibu. Ibu-ibu ani-ani ya. Iya, ya kan? Ini obat. Pasti ketetel banget sih, tuh kan. Udah ada yang mainan gerung-gerung. Tuh, lalu. Lihat tuh. Jadi di sini dua taknya. Wah, mulai kan. Di sini banyak banget dua tak. Dilanjut lagi, ini ada dewa komunikasi kita, Mr. Bung Hasan. Hai guys. Hai guys, welcome to my channel. Jadi, jangan lupa buat subscribe. Lanjutan. Oke. Oke, pokoknya kalian yang mau gabung-gabung, anak dua tak. Ini nih, dewana nih, anak dua tak boleh gabung. Instagramnya @ Smoke Engine. Smoke Engine. Jadi kalian juga boleh add ya. Pokoknya Seset. Gaspol, ya. Salam teng-teng ya. Salam teng-teng. Oke, jadi Ciayu Maja Kuning boleh merapat langsung boleh ke merapat sini. Boleh, yang Sumatera yang mau gabung aku enggak apa-apa. Sumatera boleh nih. Boleh. Oke, jadi boleh, welcome boleh, semua ya. Jambi boleh, Jambi. Mantap. Ini dia fuckboy kita. Ical Bode yang waktu itu ngefans, mana komen-komen. Ini orangnya di sebelah lagi. Mantap. Dua tak dong, guys. Vespa lewat. Vespa gimana? Lewat dulu. Kamu pengkhianat banget sih. Lewat dulu. Parah dia. Jadi di sini emang kumpul banyak banget anak-anak dari berbagai macam aliran ada di sini. Jadi biduan juga ada ya? Biduan ada ya? Oke. Sesat ada. Lu raja sesatnya. Satwa ada. Oke. Oke, guys. Jadi hari ini gua akan memasang ini. Jadi mudah-mudahan vlog keduanya, testingnya kalian nggak usah dikasih tahu tutorialnya kali ya, karena di YouTube channel lain juga banyak banget. Nah, pokoknya kita tempel ke si Satria. Dan tentunya tadi berhubung ada yang ngomong Vespa, gua kasih tahu lagi, ini barang yang tadi gua bawa ya. Jadi ini joknya gua udah bawa dan
Mudah-mudahan Vespa gue ini lagi dipretelin semua di sini, ya bisa kerakit dengan cepat dan tentunya semakin baik. Amin amin. Dan nanti kalian boleh komen. Jangan lupa juga kita ada 5 Instagram. Ya, jangan lupa add boleh dan subscribe channel kita agar kita tambah semangat mewujudkan konten-konten terbaik di Indonesia untuk dunia. Oke? Mungkin gua enggak panjang-panjang lebar lagi. This is our topic and be the best on earth, guys. Yeah. Udah kepasang beratnya berat. Nah, nih berat. Oh, stikernya di sini. Stikernya kelihatan. Coba gas. Beda ya Vin? Beda, kayak lebih enteng ya. Nah ini langsung aja dicoba sama Sini. Coba dong, Tau. Coba ya dong. Pembalap, ini dia dari kelas 3 SD udah balapan. Bintang gigi satunya lumayan tapi masih kurang los, knalpotnya kayak nggak bener-bener deh. Okay. Beda pisan sama yang tadi sebelumnya, beda banget jauh, hitungannya recommended guys.